want you to be mine. I want you to be the girl of my eye. Baby, I want you to be girl of my life. Pertama yang dari luar yang mungkin semua orang nggak mungkin nggak suka Michael Jackson. Buat gue dia seorang performer, seorang artis, seorang penulis lagu yang bisa mencapai kesempurnaan. Sementara kalau yang dari dalam sendiri, gue sangat amat terinspirasi oleh Glenn Fredly. Bagaimana dia menaruh hatinya terhadap setiap karyanya dia. Sehingga karya yang dihasilkan itu menjadi sesuatu yang sangat jujur. Yang biasanya kalau si seniman itu menghasilkan sesuatu yang jujur, akan sampai juga ke telinga pendengarnya dengan jujur dan sepenuh hati bisa diterima seperti itu. Sangat random banget gitu. Gue nggak pernah tahu kapan ide itu datang. Bisa aja lagi sendiri di mobil gitu, misalnya lagi macet-macetan atau lagu itu kemudian datang. Keadaan yang dia lagi nyupir mobil itu bosan tiba-tiba pengen joget gitu, atau keluar aja. Dan langsung gue rekam sendiri. Sama pun dan lagu-lagu yang lainnya. Mood sih yang sangat mempengaruhi. Jadi kalau ditanya apakah ada orang, apakah ada sesuatu yang berupa gitu, inspirasi gue mungkin nggak ada ya. Tapi apa yang gue rasain, mood gue pada waktu itu. Mungkin yang terakhir ini Bertahanlah termasuk yang gue favoritin. Banyak orang bilang bahwa si lagu Bertahanlah ini beda sama lagu-lagu yang biasa gue bikin sebelumnya. Mungkin itu sebabnya karena gue bikinnya sesuai dengan apa yang gue rasain waktu itu gitu, untuk pengen share ke orang-orang, ini loh kalau lagi down jangan cepat menyerah ya gitu. Kita nih sebagai orang Indonesia banyak banget yang tidak tahu kita. Gue sangat pengen karya gue ini itu bisa menorehkan, bisa ngasih distintif ke masyarakat internasional bahwa this is how Indonesian make arts. Karena menurut gue art dan pop culture adalah salah satu alat yang bisa memperkenalkan Indonesia itu ke mata internasional seperti yang dilakukan sama Korea Selatan gitu. Dan kita banyak banget punya kekayaan budaya, kita punya banget kekayaan musisi yang bisa ngasilin musik-musik yang modern gitu. Dan gue pengen ada salah satu di antara mereka gitu, yang bisa mengantarkan bahasa kita ini dikenal dan hopefully bisa jadi lebih maju dari sekarang gitu. Kau tak akan pernah sendiri. Aku di sini ada tuh menemani. Thank you.